Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, di video kali ini kita akan memperbaiki saklar mesin gerinda. Ini masalahnya saklarnya tidak berfungsi. Walaupun keadaan off atau mati, ini tetap berputar seperti ini caranya. Oke, itu saklar tidak berfungsi sama sekali dan kita akan memperbaikinya. Apakah bisa diperbaiki atau diganti yang baru? Oke, langsung saja kita buka saja ini. Nah, ini saklarnya. Kita akan membongkarnya dan kita akan bersihkan apakah bisa diperbaiki atau tidak. Ternyata kotor sekali. Dibersihkan aja. Setelah dibersihkan, jangan lupa kita kasih pelumas atau oli sedikit di bagian sini, sininya ini. Setelah dikasih oli, kita coba dulu bisa berfungsi. Nah, ternyata sudah bisa berfungsi. Kita akan pasangnya lagi. Jangan lupa dipasang tutupnya ini. Dan dipasang lagi ke tempatnya.
Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.